Raja Jalanan, Transportasi, Vlog, dan Traveling. Enjoy aja, men! Oke, kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan, barusan saja kita istirahat makan di rumah makan NLS yang berada di Rantau Prapat. Barusan saya sudah selesai makan pakai ikan sambal, terus masih tambah nasi satu sama teh hangat, totalnya 35 ribu ya. Jadi standar sih, nggak mahal-mahal amat, nggak murah-murah banget. Ya begitulah standar makan di jalan, sudah sama teh hangat, tambah nasi satu sama lauk, ya, sambal ikan pakai sayur tadi, satu tapak kalau sudah orang Mendele. NLS 378 tampak di depan lagi dibersihkan sama kru-kru ALS ya. Lagi pengelapan kaca juga itu mah. Alhamdulillah sudah kenyang. Bangun tidur sarapan langsung. Sekarang jam menunjukkan sekitar jam 10 pagi ya. Proses pembersihan kaca biar pandangan ke depan supir mantap, jernih dia kan. Setiap berhenti di rumah makan selalu membersihkan kaca dan membersihkan ruang penumpang, baik dari sampah-sampah organik, non-organik, dan sampah masyarakat. Sampah masyarakat enggak lah, bercanda kali.
selalu. Apalagi nih yang rusak, PMS pariwisata. Kanan Tanjung Balai, ke kiri Kisaran dan Medan. Berarti kita ke kiri ya. Oke. Medan Tanjung Balai, Kisaran. Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling. Enjoy aja, men.